menuntut keadilan di sini melihat ini. Seperti kami jadi korban. Korban kami ini, bukan dia yang korban. Rizky dan rekan-rekan semuanya, Bang Maru dan rekan-rekan semuanya korban dari Indraken itu menuntut keadilan di sini. Ya. Tertiba di sini, papan nama menyampaikan bahwasanya ada dukungan ya. Seperti kami ini yang salah. Ya. Padahal sudah jelas-jelas Indraken sudah ditetapkan sebagai tersangka, asetnya sudah disita. Tapi kenapa kami? Sepertinya kami yang salah dan yang keinginan seperti itu. Dan kami tetap mengawal ketat sampai kasus ini tuntas. Ya. Saya jauh-jauh pulang balik dari Palembang, Jakarta Palembang dari awal sampai sekarang. Kenapa saya ketakutan saya jangan sampai kasus ini diam dan tidak ada keadilan. Korban sebenarnya banyak, ada puluhan ribu orang, tapi yang melapor ada ratusan ribu orang dengan total kerugian lebih dari 100 miliar. Ya, jadi terlebih kami berikan apresiasi tertinggi kepada media karena sudah mengawal kasus ini sejak awal sampai selesai. Jadi kami percaya bahwa media adalah mata dunia yang mana hasilnya bisa dilihat oleh semua orang secara real dan transparan.